Assalamualaikum, baik sahabat-sahabat semua. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya login di kelasdahsyat.com. Pertama kita kunjungi dulu kelasdahsyat.com ya. Teman-teman bisa mengunjungi via HP atau via laptop, silahkan, tergantung teman-teman mau loginnya via apa gitu ya. Kita tunggu sampai login. Nah, kemudian setelah muncul ini, setelah kita muncul halaman kelasdahsyat.com, kita klik tombol di sebelah kanan atas ya. Kalau di HP itu tombolnya kesembunyi, jadi perlu diklik dulu baru tombolnya muncul. Klik membuka ya. Kita tunggu, setelah kita klik, kita akan diarahkan ke halaman yang memunculkan pop-up. Ya ini kebetulan di sini koneksi internetnya agak lambat ya, nggak tahu kenapa. Ya kalau dari websitenya sendiri, website kita itu sudah ringan ya, sudah mudah diakses dari mana saja, tinggal koneksi kita. Nah akan muncul pop-up seperti ini, kita masukkan username kita sama password kita. Ya di sini username-nya saya menggunakan email, dan passwordnya silakan ketik passwordnya. Ya. Kemudian setelah password diklik, kita klik login. Tunggu. Nah, kita akan dibawa ke halaman dashboard. Nah, ini teman-teman, kalau kita sudah masuk pada halaman ini, itu artinya kita sudah login di member area kelasdahsyat.com. Demikian tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial lainnya.